Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kita akan buka sekarang tripod cakara ya, yang kita pesan dari Lazada.com. Ini paketnya sudah sampai nih teman-teman, tinggal kita buka bareng-bareng. Ayo kita seperti apa sih tripod cakara di sini ya. Kita buka bareng-bareng. Untuk membukanya, karena ini susah, kalau pakai tangan, kita menggunakan ini saudara-saudara ya, pisau. Mari kita buka. Wow, ternyata ada busanya nih ya. Ada busanya. Susah juga ya. Kita buka pelan-pelan ya. Nah, seperti ini ya. Hati-hati kalau pakai pisau nanti kena tangan. Jadi kita harus hati-hati. Oh, seperti ini ya. Ada busanya di sini, saudara-saudara. Oke. Wah, seperti ini ya. Jadi kita beli Takara Eco 193A. Liquid tripod ya. Kita akan buka bareng-bareng bersama teman-teman di rumah ya. Jadi sebelum kalian membeli, ada baiknya Anda mereview dulu di YouTube ya. Misalkan Anda ke suatu toko online, nanti kalau tidak tahu seperti apa produknya, kalian bisa langsung ke YouTube dan ketik Takara Eco 193A. Nanti akan banyak review di sana ya, tentang orang-orang yang sudah membeli. Jadi kalian zaman sekarang itu harus review dulu di YouTube ya, kalau membeli barang bisa di toko online begitu ya. Kalian akan tahu seperti apa spesifikasi barang itu. Nah, seperti ini ya kalau Takara. Takara tripod. Wah, susah juga bukannya, Mas Bro. Oke. Ini lumayan nih, ini yang bisa digunakan buat mainan, saudara-saudara. Oh, ternyata ada suratnya, saudara-saudara. Apa ini suratnya ya? Oh, ini 4-5 Mei 2017. Oke, ternyata ini ada diskon. Tapi ternyata saya tidak mendapatkan diskon. Bagaimana ini cara pengembaliannya? Mudah-mudahan bagus ya ini ya, tidak ada cacatnya. Kalau cacat kita harus kembalikan, saudara-saudara. Kita buka ya. Oh, ternyata ada bungkusnya, saudara-saudara ya. Wah, ada bungkusnya, saudara-saudara. Ini seperti kita mau main olahraga aja ini, saudara-saudara ya. Jadi ini bisa digendong ini ya. Dan ininya juga bisa dikecilkan dan dipanjangkan, saudara-saudara. Nah, ya. Oke, bungkusnya bagus, saudara-saudara. Ini kayaknya anti air hujan ya, anti hujan. Jadi ini bahannya seperti apa, anti air ya. Jadi kalau kehujanan ini kayaknya aman dimasukin sini. Mari kita buka. Cuma ini sleting ini agak takut rusak ini. Ini takut rusak sletingnya ini ya. Terus pelan-pelan itu ya. Oke, oh ternyata dibungkus lagi, saudara-saudara. Oh. Nah, seperti ini ya. Oke, ini sudah dibungkus, saudara-saudara. Oke, untuk dijelas lagi ya. Nah, seperti ini. Oh, ada kakinya, saudara-saudara. Kakinya ini ya. Kaki tripodnya ini. Ini harganya kurang lebih Rp150.000 ditambah ongkos kirim ya, saudara-saudara. Oke, kita review lebih jelas lagi ya. Saudara-saudara ya, kita sudah lihat ya. Seperti apa tripodnya? Oh, tripodnya seperti ini, saudara-saudara ya. Kalau pingin lentur kita pakai oli. Ini agak sesek ya. Di sini ada pengatur ketinggiannya juga, saudara-saudara ini ya. Jadi kalau kita miring dia si gelembungnya akan ke sana. Jadi kalau pas di tengah itu gelembungnya akan di tengah itu menandakan bahwa apa namanya tripodnya udah pas di tengah begitu ya. Lalu di sini ada busanya, saudara. Enak buat dipegang nih, saudara-saudara ya. Nyaman dipegang. Ada dua busa di sini ya. Lalu di sini juga ada, selain dua busa, ada tempat untuk menyondengnya ya, mengambilnya untuk kemana-mana. Nah ini ya, ini cukup bagus juga ya. Di sini bisa diambil gini nih, saudara-saudara. Nah, gini diangkat ya. Ini ada tempat apa namanya, pegangan nih. Nah, ini di sini ada tempat pengaturan ya. Nah, pengaturan kalau kamera mau ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Jadi memang cukup fleksibel ini ya. Oh, di sini juga ada, diputar lagi, ada ini saudara-saudara ya, ada tempat untuk memutar. Nah, ini adalah untuk memanjangkan. Bagus juga ini saudara-saudara ya, seperti ini ya. Kalau diputar, panjang saudara-saudara. Nah, ini untuk mengatur ketinggiannya ya, tuh. Maksimalnya segini saudara-saudara. Lumayan ya, agak tinggi ya. Kita kembalikan lagi ke awal. Nah. Oke, kalau menurut saya ini lentur juga, enak ini ya. Enak ini ya, diputar-putar gitu. Bagus, lumayan, saya puas ya. Kalau saya sih puas, tapi tidak tahu lah kalau Anda ya.
Nah, ini oke juga nih. Ke atasnya agak sedikit macet. Mungkin ada tombol lain. Oh, ini saudara-saudara mungkin tombolnya. Biar agak sedikit tidak macet. Oh, bukan itu. Tapi kalau ke kanan ke kirinya udah enak ya ini ya. Kamera kanan kirinya udah enak sekali ini. Ini hati-hati takut patah ini ya. Ini takut patah. Ini kurang panjang ini. Ocak ya. Ini sini ada kunci ya. Kalau ini ketinggiannya bisa dikunci di sini. Terlagi. Oke, dan tripod ini mempunyai ketinggian di kaki ya, teman-teman ya. Dia mempunyai ketinggian di kaki. Jadi, bentar. Ini dia punya ketinggian di kaki ya, kakinya ini nih. Ini bisa kita buka, kita bisa panjangan. Panjangin ya. Dan ini juga bisa kita panjangin juga. Wow. Ternyata tinggi juga, Bro ya. Nah, ini juga bisa dipanjangin, ketiga kakinya bisa dipanjangin, Bro. Tuh, ya. Nih, ntar reviewnya ya, karena ini tanggung. Nah, ini di sini ada pemberat juga. Buat nanti pemberatnya ini biar nanti tidak kita melakukan apa namanya action ya, mau kayak gimana, ini di sini ada pemberat begitu ya. Ya, cukup bagus lah ya Takara ya, buat teman-teman yang mau beli Takara ya. Ini ada recommend banget ya dari saya buat teman-teman. Ini bagus lah teman-temannya untuk pemula. Jadi ini adalah aksesoris fotografer untuk pemula ya. Lumayan lah teman-teman, sebelum kita beli yang mahal, kita beli yang jelek, yang biasa dulu ya, yang biasa dulu, biar nanti kalau sudah apa namanya, kalau kita sudah mahir menggunakan yang ini, baru kita bisa apa namanya membeli yang bagus ya, seperti ini tampilannya ya saudara-saudara. Nah, oke, kita perlihatkan ya, seperti ini. Di sini ada pengaturan ketinggian juga di sini. Nah, ada dua di sini, satu dan di sini satu, teman-teman ya. Di sini satu juga. Dan ini enak juga kalau untuk kiri, samping kanan, samping kiri enak banget ini lentur. Tapi atas bawah ini masih, kalau menurut aku masih gencet banget. Bukan gencet, jadi keras nih. Oke teman-teman, bagaimana? Sudah puas dengan reviewnya tentang Takara? Ya. Ini Takara. Takara Echo 193A. Ah, ini barangnya saudara-saudara ya. Ini barangnya saudara-saudara. Kalau tampak dari depan begini ya. Nah, saudara-saudara ya. Ini ada pemutaran juga. Kalau dari tampak ini ada dua ya. Ada dua. Oke. Terus ini juga kalau mau ngambil ada ini, lihat sana. Ini ada pegangannya ini. Ini pegangannya bisa diambil kemana-mana, lihat sana. Pegangannya enak. Enak banget. Enak, pokoknya enak ya. Pegangannya enak banget. Dan di sini juga ada, selain pegangan ada untuk alat. Alat apa? Alat untuk menaikkan ya itu. Ya saudara-saudara. Ini untuk menaikkannya. Ini enak tombol ini. Oke ya. Jadi ini cukup bagus lah. Yang di foto Raver. Keren ya. Keren banget. Dan masalah ketinggian, mari kita lihat ya. Ketinggiannya seperti apa. Seperti ini saudara-saudara. Udah review tentang Takaranya ya, Takara Echo 193A. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton YouTube-nya.